الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kita punya perbincangan kitab Madza Khasiral Alam Bil Hintatil Muslimin, sebuah karya tentang pemikiran, tentang sejarah, tentang segala-galanya lah yang berkaitan dengan sosiologi lah. Ha, dia lebih tepat sosiologi lah. Dia, tapi dia termasuk dengan semua lah. Ha, kita berhenti pada subtopik bila mana Islam telah masuk ke dalam hati umat Islam. Jadi kita nak sambung yang tu lah subtopik dia. Dua bulan tak ada tuan-tuan. Apa nama atas beberapa faktor dan kekangan. Hari ni pun saya tak apa sihat tapi jangan risau lah. Negatif lah. Jangan risau. Negatif. Cuma biasalah tuan-tuan musim kot no. Musim. InsyaAllah kita buat setakat mana boleh niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah permudahkan. Baik. Saya sambung terus lah. Baik. Bila mana Islam telah menerpa ke dalam hati ni, dia umat sub topik seterusnya kita berhenti bulan sebelum ni. Okey. Mana dikatakan kat sini apa nama ni dikatakan dalam ni oleh apa nama ni Maulana Abu Hasan tidak terngiur dengan harta dan hawa nafsu. Ya. Iman yang sedemikian akan menjaga kejujuran, kebersihan dan kemuliaan diri seseorang dari berbuat sesuatu yang tidak yang dapat menodai dirinya. Bahkan hanya iman sedemikian inilah yang dapat menjaga seseorang dari godaan harta mahupun hawa nafsu yang selalu mengiurkannya setiap saat. Ia akan terjaga oleh imannya. Ia akan terjaga oleh imannya itu baik ia sedang berada seorang diri, seorang diri ataupun di puncak kekuasaannya yang mana dia tidak perlu takut kepada sesiapa pun. Ni dia cerita pasal bila mana iman telah menampak ke dalam hati. Ni dia cerita kalau tuan-tuan ingat kita bawa buku ni daripada awal dulu ni kan, dia bawa sejarah daripada awal. Cerita pada Rom, kita cerita Greek, lepas tu pi Yunani, pi Parsi, lepas semua ni dia masuk pada Madinah. Kemudian dia cerita bila Nabi naik, bila mana iman telah terpasak ke dalam hati. Yang tu dia nak main yang tu lah. Maksudnya kronologi kitab ni dia akan bawa macam tu sampai kepada Islam masuk ke dalam hati para sahabat, kemudian Islam unggul, nanti Islam jatuh tu ha. Sebab tu nama kitab ni apa yang ruginya dunia dengan kemuduran umat Islam. Ni kita masih dalam fasa yang awal, cerita peringkat awal Islam ni bila iman tu dah datang ke dalam hati orang Islam. Orang yang dahulunya memusuhi Islam, lepas pada tu bila mana Islam telah terterpor, Islam telah masuk ke dalam hatinya, mereka sangat bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita rasa macam di luar akal. Bukan di luar akal. Iyalah. Keimanan depa tu, kesungguhan depa tu, depa berjuang sungguh-sungguh kena siksaan dan sebagainya. Kita baca riwayat para sahabat yang mana apa nama ni kena tusuk dengan panah, lalu kemudian bila nak cabut panah tak boleh. Dia kata aku semayang, sekejap lagi masa aku tengah semayang cabut panah tu, kekusyukkan sampai tera-tera tu. Kemudian apa nama ni, banyaklah kisah para sahabat yang hebat-hebat ni kan, malaikat main menjelma dalam rupa para sahabat. Tuan-tuan, maka dalam ni Maulana Abu Hasan kata bila iman tu dah datang, antara sifatnya adalah tidak terngiur dengan apa pun, dengan harta dan hawa nafsu. Ini disebut sebagai apa, dalam kaedah hadis kita sebut sebagai halawatul iman, kemanisan iman. Apa nama ni, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata salasun, tiga benda, bihinna halawatul iman. Siapa yang ada tiga benda ni, dia akan rasa kemanisan iman tu. Ya, man kana Allah wa rasul, barang siapa yang Allah dan nabinya itu, man kana Allah rasulahu, barang siapa yang Allah dan rasulnya itu, sorry maaf, salasun, man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Man kana Allah rasulahu ahabba ilayya mimma siwahuma, barang siapa yang dia meletakkan Allah dan rasul paling dicintai melebihi segala-galanya. Satu.
Yang kedua, ay yuhibbal mar'a lam yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, kalaupun dia ada suka dekat orang lain, cinta kepada orang lain, ada hasrat kepada orang lain, ada kata apa, perlu kepada orang lain, lam yuhibbuhu illa lillah. Dia tak perlukan orang tu, dia tak cintakan orang tu melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yukrahu ayyuqzafa finnar. Yang ketiga, orang yang membenci kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ni kalau kita tengok memang dia refer kepada sahabat lah, itu benci kepada kekufuran, kembali kepada kekufuran. Tetapi kita boleh apply kepada kita yang mana kita ni bila mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita hidayah, kita dah dapat, kita dah menekuni majlis ilmu, surau, para asatizah, para orang agama, duduk dalam suasana setting agama, kita tak mau kembali kepada zaman silam kita. Kita benci itu seperti mana kita benci kepada nak dilontarkan ke dalam api neraka. Sebab tu doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kau pesongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Doa tu jangan lepaslah bila kita ni pernah ingat kita dulu zaman-zaman gelap tu, pernah ingat masing-masing ada kenangan dan sejarah masing-masing. Sekarang kita dah duduk daripada jalan-jalan yang elok lah orang kata. Doa tu jangan tinggal. Ramai orang yang berhijrah kemudian dia patah balik. Dan maaf sebut, orang yang dulunya teruk, dia hijrah, kalau dia terpeleh on balik, terpeleh on kali kedua tu, dia akan jadi lagi teruk daripada zaman sebelum dia berhijrah. Sebab tu kita kena rajin doa yang Nabi ajak tu. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan pesongkan hati kami setelah Allah berikan hidayah kepada kami. Ya. Baik. Kemudian kita tidak terngiur dengan tuntutan hawa nafsu. Kemudian di sini Maulana Abu Hasan membawakan satu kisah yang direkodkan oleh Imam Tabari. Ya. Ketika kaum muslimin datang menaklukkan kota Madain. Kota Madain ni masa tu dalam wilayah Parsi. Cerita ni berlaku zaman Sayyidina Umar. Mereka mengumpulkan orang-orang Parsi. Ini setelah mana Islam menyerang Parsi dan Rom sontak zaman tu kan. Jadi Parsi ada panggu dia duk lawan, Rom ada panggu dia. Tapi ni cerita pasal Parsi ni, bila mana orang Islam dah takluk kota Madain dalam wilayah Parsi itu, maka mereka mengumpulkan orang-orang Parsi setempat. Tiba-tiba ada seorang Islam, seorang Muslim datang dengan membawa sebuah kotak kecil ya, untuk diberikan pada pemiliknya dari orang-orang Parsi. Dalam dia kumpul itu, tiba-tiba seorang prajurit Islam ni dia umai satu kotak kecil. Dia pergi cari mana owner dia, orang Parsi ni. Ya. Pemilik kotak kecil itu bersama kawan-kawannya berkata, sebelumnya kami tidak pernah menyaksikan kejadian semacam ini sama sekali. Belum pernah terjadi pada kami seperti ini. Bahkan sedikit pun tidak akan dapat menyamai seperti ini. Mereka kagum dengan kejujuran. Sampai kecil-kecil kotak pun kalau ikut hak orang Islam lah tu, kalaulah harta itu dibawa ke medan perang, maka harta itu boleh jadi ghanimah dah. Jadi tetapi punya warak punya seorang lelaki ni, dia faham akan erti kotak tu mungkin ada nilai sentimental lah, mungkin ada cop apa-apa tak tahu, tapi dia faham mungkin ada nilai sentimental kepada pemilik ni. Maka dia pergi cari balik di tengah-tengah orang ramai orang Parsi yang dikumpulkan tu, dia pergi cari balik mana dia owner benda ni, kotak ni. Saya tak tahu kotak besar mana kecil lah. Maka bila jumpa dengan owner tu, dia bagi balik. Sedangkan dia orang Islam di pihak yang sedang menang. Dan kotak itu macam mana dia boleh jumpa? Bermaksud kotak itu dibawa ke medan perang. Bermaksud kalau ambil pun tak haram ni. Tetapi mungkin dia melihat kepada nilai, nilai yang ada pada kotak tu, menyebabkan sampai owner dia kotak sekecil-kecil tu boleh bawa pergi kan. Mungkin dalam tu ada iPad ke apa, tak tahu kan. Boleh bawa pergi, maka dia pergi cari balik, maka dia pergi bagi balik. Maka ketika tu orang Parsi begitu kagum, dia kata tak pernah jumpa tentera sejujur dan sebaik ini. Ya, no? Bahkan tentera kami pun tak ada lagu ni. Yeah. Kemudian mereka bertanya kepada lelaki ini, adakah sesuatu yang kamu ambil daripada isinya? Hang bagi kotak ni dalam dia, hang ambil tak? Ha, kan? Hang ambil tak apa dalam kotak ni? Kau kuat hang bagi kotak saja, dalam tak ada apa kan? Jawab si Muslim itu, demi Allah, jika tidak kerana takut kepada Allah, kotak ini pasti tidak aku bawa kemari. Dengan ini orang-orang, dia kata kalau bukan kerana takwa, aku tak bawa kotak ni. Ya? Baik. Dengan ini orang-orang Parsi itu mengerti bahawa tersebut bukan sebarang orang. Maka mereka ketahui lah, hebatlah orang ni.
takut kepada Allah itu membawa dia kepada perbuatan tadi itu. Maka mereka bertanya, siapakah kamu? Jawab si Muslim itu, aku tidak akan kabarkan namaku pada kalian. Yang tu yang mahal. Ya, aku tak mau habaq nama aku pada kalian atau pada orang lain kerana bimbang mereka akan memujiku. Yang ni yang tak dapat ni zaman law ni. No. Tewas kita, yang ni kita tewas. No. Boleh tak sedekah habaq ke orang sebagai teladan? Boleh. Tapi kita kenai diri kita sendiri ikut. Saya bagi saya pegang macam tu. Kita kenai diri kita. Aku boleh sedekah ke mak orang ni? Aku ni gua mana? Kita kenal diri kita. Yang nak tanggung pun kita. Kitalah buat keputusan. Saya biar macam tu lah. Kalau secara umum, boleh lah. Sebagai orang dapat iklan, sebagai kita ambil amanah orang dan sebagainya, kan? Boleh. Tapi sebagai atas batang tubuh sendiri ni, tuan-tuan lagi kenal diri tuan-tuan lah. Kan? Saya berpegang kepada pendapat, kepada pandangan, kalau kita kutip duit orang, orang sedekahkan kita, tunjuk bila, bagi bukti kita buat. Kalau peribadi, simpanlah bahagian kita di sana. Okey, macam tu clear dia. Sendiri punya simpanlah. Tapi kalau hak orang, tunjuk bila. Pasal zaman fitnah, tak tunjuk lagi macam-macam orang kata. Baik. Cukuplah bagiku Allah memujiku. Aku tidak mengharapkan pahala di sisi manusia. Aku mengharapkan pujian dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Okey. Lantas dia pun berlalu. Mereka tetap menyelidiki asal usul si Muslim itu. Dia pun cari juga, cari. Dia tanya merata. Okey. Maka ternyatalah akhir-akhir dia dapat tahulah. Ternyata Muslim itu tak lain dan tak bukan Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais ni dia ada kata dia sahabat, ada kata dia tabi'i. Dia wafat tahun 104 di Kufah. Tapi yang lagi kuat kata dia tabi'in awal lah. Dan dia memang terkenal dengan orang yang sangat warak, tersangat-sangat warak lah, Amir bin Abdul Qais ni. Baik. Dia kurang didendangkan, tapi cerita-cerita tentang kewarakan dia itu memang hebat. Sebab zaman yang dia duduk tu, dia wafat 104, area itu memang area orang-orang warak tu kan. Abdullah bin Mubarak, apa semua tu kan. Kita baca tentang kisah Abdullah bin Mubarak yang mana pergi haji, terpinjam jarum seorang kan. Mana dah balik ke tempat dia dah. Patah balik, dia pergi hantar jarum balik ya. Kerana takwa. Zaman itu memang ramai orang warak. Dan zaman itu juga penuh dengan fitnah jugalah. Baik. Satu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kata Maulana Abu Hasan, bila mana iman telah menerpa ke dalam hati seseorang, yang ni sedap ni. Apa akan jadi? Dia akan merasa tinggi diri terhadap selain daripada Allah. Kita pernah baca yang ni. Temu kita baca satu topik ya. Dia tak urai. Dia kata apa? Seolah-olah iman yang mereka miliki mengangkat kepala mereka tegak ke atas. Tidak akan ditundukkan kepala mereka baik kepada raja yang absolut maupun kepada pemuka-pemuka agama maupun kepada pembesar lainnya. Semua orang bagaimanapun agungnya di hadapan mereka dianggap kecil belaka. Mereka memandang kepada raja maupun kepada pembesar negeri manapun yang memakai beraneka ragam pakaian kebesarannya tak lebih hanya sebagai bangkai yang dibungkus dengan pakaian. Yang agung di hadapan mereka hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kemah. Maknanya bila iman telah menerpa ke dalam hati mereka, mereka tak peduli siapa. Mereka tak peduli siapa. Ingat tak kisah? Bila mana sahabat Nabi hijrah awal pergi ke Habsyah. Kan? Bila mereka pergi mengadap Raja Najasyi. Apa nama? Yang mana mereka suruh sujud ataupun suruh tunduk kepada Raja Najasyi. Kemudian Ja'far dan sahabat lain mengatakan, kami takkan tunduk kepada selain daripada Allah. Sedangkan Raja Najasyi tak tolong mereka tu. Kemudian Amr bin Al-As masa tu belum Islam. Dua hasud kata, tengok tuanku, mereka ni dah lah minta tolong dengan tuanku, tak hormat dekat tuanku. Tapi Amr bin Al-As tak tahu yang Raja Najasyi kagum dengan mereka masa tu. Kan? Baik. Mantap. Tak tunduk. Kemudian kisah apa nama ni, dalam Bidayah Nihayah dia cerita pasal seorang lelaki ni nama Ruba'i bin Amir. Ruba'i bin Amir ni dia seorang sahabat ke dia? Sesa dia sahabat. Kecil lah, dia kecil. Dia rendah. Dia rendah. Dia sahabat yang rendah. Apa nama ni, masa perang, berlaku perang dengan Parsi tu. Contoh ni panjang lagi tuan-tuan. Tapi saya ringkaskan lah. Kalau tuan-tuan nak tengok versi panjang di YouTube, ada saya cerita panjang lama dah. Dia 2-3 tahun lepas. Tapi saya tak delete lagi lah. Kisah perang Parsi tu.
Rustum ni panglima Parsi ni, dia sebelum berlaku battle dengan orang Islam, dia duduk dapat mimpi pelik-pelik tau. Oh, duduk dapat mimpi pelik-pelik. Maka bila dia tanya pembesar dia, pembesar duduk beritahu alamat tak elok kepada Parsi. Sebab tu bila bertembung dengan Islam, dia banyak berhati-hati. Jadi dialah yang suruh Saidina Umar hantar seorang lelaki mai bincang, mai berunding dengan dia, kot-kot boleh settle cara elok. Sedangkan Parsi empayar yang besar ribuan tahun, Islam baru 13 tahun, 14 tahun masa tu. Maka mereka minta slow talk. Mereka yang minta lah, bukan Islam minta. Itu yang seronok. Maka dihantar Ruba'i bin Amir ni pi. Kata Rustum, kita nak tunjuk kat orang Islam yang kita ni empayar yang besar, empayar yang kaya. Mereka tu duduk tengah-tengah padang pasir, tanah Arab, bukan ada apa pun. Kita ni kaya, kelengkapan semua dengan mah semua. Disebutkan dalam bab yang lain, dalam kisah yang sama, bila mana mereka dah dapat takhluk Parsi nanti, mereka buat balik harta tu ke Madinah. Orang Madinah heran. Orang Madinah kata, benda ni manusia buat ke Tuhan buat? Pasal tak pernah tengok hiasan-hiasan ni macam tu. Maknanya kira hebat lah. Tetapi itu pun orang Islam tak rasa rendah, tak rasa kecil di depan mereka. Kita dengan depan orang bukan Islam, kita tengah rasa rendah diri. Jangan kita rasa kita kecil, kita kena hormat mereka lebih. Hormat tak apa, tapi jangan kita angkat mereka lebih. Ni kita jumpa pun panggil bos. Bos, kena bos. Jadi dia panggil kita bos balik. Okay bos, siapa yang bos tak tahu. Tapi tak apalah, tu kebiasaan mulut kan. Bukan kita iktiraf dia bos. Tapi kalau boleh panggil benda lain, panggil benda lain lah. Uncle ke apa ke kan. Bos ni tak apa sedap ke. Jadi Ruba'i bin Amir ni, dia tahu Islam masa tu bukan besar. Tengah mana Parsi besar. Tapi jangan tunduk kita lemah. Jadi bila Ruba'i bin Amir nak sampai, Rustum minta pembesar-pembesar ni siapkan kapet yang tebal ni, pijak kaki tenggelam ni. Lepas tu permainan ni yang indah, langsir-langsir yang hebat, binaan-binaan emas ni, terus dengar nak terus dia masuk ya. Dia masuk tuan-tuan. Ada dua versi riwayat. Satu kata depa rendahkan. Depa rendahkan kan pintu gerbang zaman dulu, dia ada yang boleh buka lagu ni, kan? Ada yang boleh buka yang lipat gitu tu. Lipat kat atas hang. Kan? Yang ada versi tu lipat gitu tu. Gamak kalau tuan-tuan rajin tengok Hollywood, tuan-tuan tahu lah. Ada buka lagu ni, ada yang dia lipat naik kat atas hang. Jadi saya duk bayangkan dalam riwayat ni kata lipat kat atas ni sebab apa? Sebab Rustum suruh dia bukan dia roller shutter, tapi lebih kurang macam tu lah tuan-tuan nak bayang. Buka sekerat. Jadi bermaksud bila Ruba'i bin Amir nak masuk dekat dia, mau tak mau Ruba'i kena tunduk. Yalah pasal dia rendah, kan? Nak kena tunduk masuk. Pasal hang tak mau tunduk nak kat kami, aku nak atuk bagi hang tunduk kat aku. Oh, Rustum pandai. Maka kita bagi pintu ni rendah. Buka rasa dia masuk, dia buka sikit je. Biar dia nak masuk, dia tunduk. Jadi dia akan tunduk kat orang Parsi. Tetapi tuan-tuan, Allah campakkan ilham ke dalam Ruba'i bin Amir ni. Lagi hebat pemikiran dia. Dia masuk ke mana? Dia unuk kat belakang. Jadi dia tunduk, dia bagi pungkuk dia terus. Dia tunduk kat, tapi tunduk masuk kat belakang. Jadi dia halakan punggung dia ke Rustum. Oh, cerdik. Dia masuk, kemudian dia bawa anak panah. Dia bawa pedang dan dia bawa anak panah. Anak panah tu dia buat lagi sebuah lagu tongkat. Tapi dia faham lah, dia pun ni semua nak tunjuk kat dia, nak bagi dia, nak bagi dia belot lah senang abang, nak tunjuk ketua ni banyak ni. Jadi apa dia buat? Anak panah dia tu, dia kalih pergi bawah. Yang tajam tu duduk di bawah, yang kayu atas tu duduk di atas. Sambil dia jalan, sambil dia heret. Jadi dia koyok panah, koyok abis. Dan abang kata dia tak heran. Kemudian pembesar-pembesar Parsi nak pukul dia. Kemudian dia kata, bukan aku yang minta dialog ni. Ni ayat dia, dia berani. Bukan aku yang minta dialog ni. Bukan aku yang minta nak main cakap dengan hampa. Hampa yang minta nak cakap dengan kami. So ikut je lah. Sebab kita masih dalam suasana perang, bukan suasana apa nama ni, damai yang akan aku tak boleh musnahkan barang apa semua. Kita masih dalam war. Bukan kita gencatan senjata apa lagi. Maksudnya tak salah lah. Sebab dia pun main psikologi, dia main psikologi lah. Ni saya nak abang kata, Rustum ni dia pernah mimpi sebelum tu, maka dia takut. Maka dia besar dan pembesar-pembesar dia, sudah. Jangan buat dia. Maka cerita ni panjang lagi lah. Sebenarnya dia hantar 2-3 orang ni, Ruba'i, Mughirah. Tapi yang Ruba'i ni terkenal kisah dia ni. Kemudian apa nama ni, Rustum tanya, hampa nak makan ke? Hampa yang main serang kami ni, hampa lapar ke? Aku boleh hantar tiap-tiap ton beras kat bawah, free lah. Dan Ruba'i tak kata lah kami ada masalah telur. Tak ada lah kan, zaman tu tak ada. Selit juga orang Allah. Telur dengan ayam masalah no? Tapi tak tahu masalah. Kita pernah sembang dah sebenarnya. Di surau ni food security.
saya rasa kita antara yang awal sebut bab food security dalam kuliah. Along dah cakap dah di luar. Orang Islam kita nak cakap bab tu. Biar orang kata kuliah maghrib apa contoh bab ni. Agama. Sebab tu saya suka pendekatan contoh macam rawatan Islam. Kita tak boleh katakan rawatan Islam sebab yang doktor dah buat di klinik pun rawatan Islam. Islam tu luar. Mungkin kita boleh buat nama lain. Baik. Kita reka lah nama lain. Kita tak mahu bagi nampak. Hak tu nampak rawatan Islam. Yang moden ni tak nampak Islam lah. Ni rawatan Islam. Ni rawatan moden. Nampak macam Islam tak moden. Sedangkan Islam pun moden. Kita kena fikir istilah. Pengistilahan tu. Setengah orang kata la musyahata fil istilah. Jangan berdekat pasal istilah. Betul. Tetapi dalam terminologi hari ni kena buat kok. Pasal nak bagi orang salah. Bagi orang pembetul persepsi gitu. Tak mahu bagi nampak Islam tu lekeh. Baik. Maka rumah ini dia kata... Rustum kata nak makan kami boleh hantar tiap-tiap ton gandum. Nak duit kami boleh bagi mah kami kaya kami tak heran. Tak payah mai serang kami. Jawapan dia ni saya keluarkan khilaf lah. Ada kata jawapan ni bukan daripada dia. Ada kata benda ni daripada ayat ni daripada Khalid Al-Walid. Ada kata daripada dia masa momen ni saya sebut siap-siap. Tapi ayat ni memang power. Saya sebut lah. Ada satu kata Khalid sebut masa siri yang lain dengan Parsi juga. Ada kata dia sebut masa momen ni. Ayat ni saya jumpa dua-dua versi. Jadi saya hormat dua-dua. Saya tak berani nak sahkan yang mana paling tepat. Tepat dia bukan kisah hadis, dia kisah sirah kan. Maka ayat dia kata bahawa kami main ni pasal kami lapar darah orang Parsi. Sebab dia berkata darah orang Parsi sedap. Oh, dia main psikologi. Lagi orang Parsi takut. Dia berkata darah orang Parsi ni sedap-sedap. Kami main pasal kami lapar darah orang Parsi. Fuh tuan-tuan, berapi. Dalam fiqhul jihad Maulani Dr. Salah Qaradawi menyebutkan tentang irhab, bab irhab, bab yang boleh bagi takut musuh, boleh. Psikologi, kita boleh bagi musuh takut, kita gempar. Dulu kan ada, ingat tak tuan-tuan zaman 3GP dulu, 3GP ke? Zaman orang duk share video jet keluar dalam laut tu, kan? Zaman tu, zaman handset lama-lama kan. Mereka kata tu Iran punya, tak tahulah. Zaman saya sekolah ada orang kata kan. Tapi sungguh pun Iran ke siapa ke, ada kata edit. Tapi maksudnya bak untuk menakut-nakutkan musuh tu memang boleh. Dalam suasana perang. Dalam suasana perang lah. Kita menayang kelengkapan. Bagi orang nampak geruh dengan kita macam Korea Utara buat. Bagi orang nampak takut. Dia punya kawas sampai punya hayung kaki di atas tu. Tak tahu lah. Boleh. Dan kita boleh gempak mereka di zaman moden ni. Pakai sistem hacker ke apa ke kan. Mungkin tentera Islam boleh buat satu unit hacker ke apa ke kan. Sebenarnya untuk menakut-nakutkan boleh dalam suasana perang. Tapi sekarang dia terbalik lah. Menakut-nakutkan tu jadi rakyat yang takut. Kita jadi takut. Tapi mereka ni tak takut langsung. Baik. Kemudian Rubai kata nak simpul balik kata kami ni datang bukan nak menjajah, kami datang untuk membebaskan penyembahan hamba kepada hamba kepada penyembahan hamba kepada Allah. Satu. Tu yang kedua. Saya nak pergi laju sikitlah pasal ada dua benda saya tunjuk kat sini lagi. Yang ketiga, mereka menganggap enteng. Enteng ni pun mudah. Menganggap enteng akan maut. Maknanya mati ni depa tak heran terus. Mati ni cuma satu juzuk yang depa kena lalu lah. Sebab kita mati sekali. Kita hidup berhari-hari. Sekali ya, lalu. Mau tak mau lalu. Mau kena lalu, tak mau kena lalu. Sakit pun mati, tak sakit pun mati. Bahagia pun mati, derita pun mati. Apa pun kita akan mati. Jadi, lalu ya. Sekadar pintu yang patut mas lalu untuk menempuhi syurga. Itu mati bagi dia. Tak heran. Kita takut dah mati? Takut. Saya takut. Tapi pelik tak? Tak pelik. Sebab setiap Aisyah tanya Nabi. Ya Rasulullah, memang orang manusia takut mati. Kalau kami takut mati, takkan kami kira. Pasal ada hadis dalam Radha Salihin mana Nabi ukil balik. Hadis dalam Sahih Muslim. Nabi kata, siapa yang suka nak jumpa dengan Allah, Allah suka nak jumpa dengan dia. Siapa yang benci nak jumpa dengan Allah, Allah benci nak jumpa dengan dia. Jadi, apa nama, Siti Aisyah tanya, benci tu adakah macam takut? Kalau takut, kami memang takut mati. Maka Nabi kata, bukan takut mati macam kita ada rasa takut ni. Tetapi takut itu muncul masa tengah nak mati. Nabi kata, masa tengah nak mati, kita dah cerita dah kan, majlis. Malaikat maut main, malaikat yang rahmat main putih. Kalau roh beriman. Kalau roh yang teruk, malaikat azab main hitam ni. Muka hitam, jubah hitam. Sejauh mata memandang, bengih, busuk. Jadi, masa tu yang kita takut dah, Nabi kata. Takut yang tu, bukan takut yang law ni. Ya? Akan tetapi, janganlah sampai kita takut itu sampai tahap
takut tu berlebihan. Sebab kita kena ingat, kalau kita dah prepare dia elok, serahkan pada Allah, Allah takkan mensia-siakan hamba. Satitis amalan kita pun Allah takkan sia-siakan. Ada amalan yang tuan-tuan buat dulu kala, tuan-tuan pun lupa dah. Allah tak lupa amalan tu. Allah tak lupa amalan tu. Tuan-tuan lupa lagi baik. Mudah-mudahan itulah yang menjadi penyelamat kita. Kita tak tahu. Rakyat. Meninggal dunia. Dia mungkin akan, Allah rahim, mungkin akan menjadi satu talian hayat mak dan ayah dia di syurga kelak. Dengan kesabaran mak dan ayah dia, dia akan menjadi tali untuk mak dan ayah dia di syurga kelak. Bagaimana Rayyan membuktikan kepada dunia yang satu nyawa begitu berharga. Dunia sedih, kita pun ternanti-nanti countdown tengok live kan, keluar-keluar ninggal, kita sedih betapa satu nyawa kita sangat menghargainya. Tapi kita lupa, kita duk tembak rambang bom sana sini, beribu nyawa mati, kita tak heran pula. Itu sinis bagaimana Allah mengajarkan kita daripada kisah Rayyan. Sebab bila Rayyan meninggal ni, bukan kita orang Islam kita sedih, orang barat, orang putih, orang kafir pun sedih. Tapi dia pun lupa yang dia pun bunuh orang Islam saja tu, berapa ramai tak sedih lah. Jadi itu kisah yang tapi itulah kemanusiaan masa hidup. Bila terjadi apa-apa bala bencana apa musibah, tengok orang bertukus-tukus tolong, kita rasa kemanusiaan masa hidup. Di Malaysia banjir semua tu, kemanusiaan masa hidup. Baik, maka ada satu kisah lagi. Nabi cerita tentang pada hari perang Uhud. Pada hari perang Uhud, Rasulullah bersabda, bangkitlah kalian menuju syurga yang luasnya antara langit dan bumi. Maka jawab Umair ibn al-Hammam al-Ansari, ya Rasulullah, apakah syurga itu seluas langit dan bumi? Tapi ingat, langit tu di mana? Tak jumpa lagi lah. Yang kita tak nampak ni bukan dinding langit lagi, bumi ke kita kata kerak bumi, ada sempadan. Sempadan langit tak sampai, manusia tak capai lagi. Yang kata syurga luas langit dan bumi, bukan daripada tanah kita ni sampai tak nampak dah, bukan. Mana sempadan kita tak tahu. Itu syurga perbandingan luasnya. Adakah syurga seluas langit dan bumi? Kata Nabi, benar. Maka jawab Umair, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Semoga aku mendapat masuk ke dalamnya. Maka Nabi jawab, ya, engkau akan termasuk ke dalamnya. Oh, seronok. Ni masa tengah perang. Kemudian masa tengah dua perang tu mungkin saya pun tak faham sangat situasi perang zaman dulu, mungkin ada masa rehat begitu lah kot, sebab saya tengah Nabi duk cakap ni. Dan dia sempat keluarkan beberapa biji kurma dari sakunya dan dia makan. Dari ayat kata 7 biji sebut dalam ni, tak sebut, tapi dia keluar beberapa biji kurma dan dia makan. Kemudian dia merasa terlalu lama dan dia mengatakan, kalau aku tunggu sampai habis buah kurma ini, berarti terlalu lama aku menunggu. Kemudian dia melemparkan buah kurma itu ke tepi dan dia turun ke medan. Nak ambil kurma pun tak ada lah. Tak ke tepi, dia pergi ke medan dan dia terbunuh. Dan dia mendapat janji Allah dan Rasulnya, syurga Allah SWT. Maksudnya tak heran. Baik. Abu Bakar bin Abu Musa Asy'ari berkata, anak Abu Musa Asy'ari, Abu Bakar, sewaktu kami sedang berhadapan dengan musuh, aku dengar ayahku berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu syurga itu di bawah naungan pedang. Waktu itu ada seorang pemuda yang nampaknya tidak menarik, tak orang terkenal lah, bangkit dan bertanya, apakah benar kata Nabi itu? Jawab Abu Musa, ya benar. Kemudian pemuda itu balik menuju kawan-kawannya dan berkata, aku hanya kemari hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian. Lalu dia balik ke pasukannya dan bertempur dengan musuh sehingga dia syahid. Maknanya dia dengar janji Allah tu, janji ini dia yakin sungguh lah. Seorang sahabat yang beritahu, Nabi beritahu syurga ni di bawah naungan pedang. Tahta zilla saif kan. Syurga di bawah naungan pedang. Tapi hadis tu kena tengok syarah dia. Dalam bab tu tentu, bukan dalam semua bab. Sebab tu dalam hadis, apa-apa pun kena tengok syarah. Tidak kita akan salah faham. Macam ada dalam hadis, dalam bab wudu, dalam bab fardu'in, yang Nabi kata mengkit bagi nak ambil sembahyang subuh tu, bagi hidung ayat masuk ayat kan, pasal Nabi tak ada setan. Saya tengok dalam syarah kharib, dia kata setan tu maksudnya virus, kuman. Lepas tu kena sedut buat keluar. Baik. Jadi sahabat ni dengar, dia kata betul kan Nabi kata aku tu? Betul. Terus dia pergi balik ke kawan dia, kita selamat tinggal, aku nak pergi syurga. Tu pergi perang, tak heran mati hidup. Memang nak mati, memandang mudah kematian.
Itu yang keberapa? Yang ketiga. Baik, yang keempat, melepaskan diri daripada rasa keakuan. Hilang rasa keakuan. Maksudnya bila dia masuk Islam, iman telah masuk ke dalam hatinya, tidak ada lagi sifat nafsi-nafsi, tak ada. Sifat aku hang-hang, tak ada. Dia sifat brotherhood, sifat persaudaraan Islam, sifat susah sama-sama, senang sama-sama. Baik, dia umai cerita lagi. Dalam suatu riwayat dikatakan bahawa seorang yang bernama Fadalah bin Umair bin Muluh berniat untuk membunuh Rasulullah ketika Nabi sedang bertawaf dekat Kaabah. Ketika Fadalah mendekati Rasulullah, beliau bertanya, Nabi bertanya, "Hai Fadalah." Maka jawabnya, "Labbaik ya Rasulullah." Tanya Rasulullah, "Apakah yang tersembunyi dalam hatimu?" Sebab Fadalah ni dia nak bunuh sengat-sengat. Ya? Dia nak bunuh sengat-sengat. Tragedi ni lepas daripada Fatu Mekah dah ni, pasal tu dia takut. Dan kalau peringkat awal mungkin dia berani kan. Maka dia kata tak ada apa lah. Padahal dia niat nak bunuh tu. Ya? Maka dia kata tidak ada yang tersembunyi dalam hatiku. Aku hanya sedang berzikir kepada Allah. Dia kata tak ada apa lah. Saya tak ada apa lah. Ya? Rasulullah tersenyum ketika mendengar ucapan Fadalah tu. Nabi tahu dah. Dia muhung. Nah, kemudian Rasulullah berkata pada Fadalah sambil meletakkan tangannya pada dada Fadalah. Nabi letak tangan dekat dada Fadalah. Nabi kata apa? Mohonlah ampun kamu daripada Allah. Nabi kata istighfar lah. Istighfar minta ampun ke Allah. Oh, tu cara Nabi tegur. Hebatlah cara Nabi ajak kita. Cara Nabi tegur. Kalau Nabi kata, aku tahu semua. Jadi dia akan jadi malu pula. Dia akan jadi lagi jauh dengan Islam. Dia akan jadi lagi membenci Rasulullah. Kita ni kemai kalau kita tahu satu-satu benda sikit. Oh, kemai. Tapi Nabi tak kata lagu tu. Nabi dia kata, tak suruh bohong pula. Aku ni Nabi kot. Ha, nak kencing ni kau apa? Tak ada. Kan? Kita kadang-kadang ni tentang berada jawatan sikit. Tak suruh kencing saya lah. Saya 30 tahun dalam unit ni. Oh, kemai. Tapi tak apalah. Nah, soal penjenayah kadang-kadang kena macam tu kan. Tapi Nabi ni akhlak Nabi baik. Nabi kata, Nabi senyum kan. Nabi tak ada bohong. Nabi pegang dada dia. Nabi kata, tak apalah. Minta ampun kepada Allah. Terus dia jadi lembut hati dia tu. Ya. Dia cerita balik lepas dia dah berubah. Dia kata apa? Demi Allah. Sewaktu Nabi mengangkat tangannya daripada dadaku, aku merasa bahawa tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai lebih daripada beliau. Ya. Baik. Kata Fadalah, ketika aku pulang ke rumah, aku bertemu dengan seorang wanita yang biasa aku ajak bersama dengannya. Maksudnya melakukan perbuatan itulah dengan wanita, dan selalu aku buat dengan dia lah. Dan bila aku sampai, dia ajak aku buat. Maka terus aku mengatakan kepadanya, demi Allah, Allah dan Islam telah melarang daripada kita berbuat demikian. Tuan-tuan, daripada tadi niat Nabi bunuh Nabi tu, tak pun hentikan Nabi. Sedangkan Islam dah, tapi dia Islam lepas Fatu Mekah ni, mungkin Islam tak apa nak kuat lagi, duk dendam, duk ada lagi kan. Tapi takut dekat Nabi macam biasa. Bila Nabi tanya, dia bohong. Nabi pegang dada elok. Nabi kata, tak apalah, minta ampun ke Allah. Dia balik tu jadi fikir, ish, kagum dengan Nabi. Kemudian bagaimana hidayah tercampur ke dalam hati dia tu, yang saya kata hebat tadi tu. Markah dia jumpa macam selalu kan. Islam tak bagi. Tu Allah. Hanya satu sentuhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah hati seorang orang yang keras sebelumnya. Ya. Sentuhan tangan yang mulia. Hebat ah tuan. Okey, ada sikit lagi saya nak pick pada yang ni lagi. Kemudian dia kata, menghilangkan kesimpang siuran tentang ketuhanan. Ini yang terakhir. Dia kata, apa lagi Islam bawa tadi? Membuang sifat keakuan. Membuangkan rasa rendah diri selain daripada Allah. Semua tu kan? Yang benar yang pertama tadi apa? Menganggap enteng maut. Anggap maut tu mudah. Tak tergoda dengan hawa nafsu dan harta dan pangkat. Kemudian yang terakhir, menghilangkan kesimpang siuran tentang ketuhanan. Kecelaruan tentang ketuhanan, Islam datang membuang itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Tugas utama para nabi adalah memberikan penerangan kepada manusia tentang zat Allah berserta sifat dan perbuatannya. Kata tugas utama para nabi ialah nak memperkenalkan Allah kepada manusia. Hubungan antara Allah dan manusia itu talinya adalah para rasul yang nak bagi kita kenai Allah dan keesaannya. Kalau sekadar nak main bagi tahu mencuri itu tak elok, jangan sepak kucing, benda itu sebenarnya dah ada dalam fitrah, fitrah, common sense. Sebab tu kita tengok orang bukan Islam, meskipun dia tak kenal Islam, dia pun tahu mencuri itu tak elok. Dia pun tengok orang sepak kucing, dia pun akan marah. Sebab semua itu telah terada di dalam fitrah, common sense. Okay? Islam itu fitrah. Kalau dia masuk Islam, tak banyak benda pun yang dia kena ubah. Cuma dia kena buang semua Tuhan selain Allah sahaja. Sebenarnya tak banyak benda pun. Dia continue, kalau dia orang baik, dia masuk Islam, dia tak teruk pun. Ya, senang dah. Sebab dia tak perlu mengubah hidup dia. Dia cuma kembali kepada fitrah dia sahaja. Dia orang bukan Islam kena tahu yang ni. Ya? Orang bukan Islam kena tahu yang ni. Kalau awak masuk Islam, tak banyak benda pun. Dunia awak tidak akan berubah 360 darjah. Awak hanya sekadar kembali kepada fitrah yang sebenar. Itu sahaja. Awak boleh bersahabat dengan kawan-kawan lama awak. Mak ayah awak yang belum Islam, masih lagi mak ayah awak macam biasa. Nama awak nak kekalkan, kekalkanlah nama awak macam biasa. Budaya awak nak pakai, tak bertentangan dengan agama, kekalkan. Tak ada masalah. Jadi kena beri orang bukan Islam faham mudahnya Islam. Inna dina yusrun wala yushadda dina ahadun illa ghalaba. Agama itu mudah. Orang yang menyebabkan agama itu jadi susah, akhirnya dia akan ditinggalkan zaman. Berapa banyak benda ada orang bagi rumit agama ni, akhirnya orang dah tinggal dah. Baik. Maka cerita dalam ini kata apa? Tugas utama nabi yang tu, selain daripada nak bagi syariat semua tu, tapi yang pertama nak memperkenalkan keesaan Allah. Baik. Kerana apa? Okey. Dalam hal ini para nabi benar-benar telah melaksanakan tugas mereka dengan sebaiknya. Penerangan ini diberikan oleh mereka secara cuma agar manusia tidak sukar mencari ataupun membahas sesuatu yang memang tidak dapat dicapai oleh akal, indera dan yang serba terbatas ini. Kerana pengetahuan sedemikian itu berada di luar kemampuan dan fikiran manusia. Kalau nabi tak main, maka mereka tak boleh kecap kefahaman tentang Tuhan. Dibincangkan tuan-tuan. Dia berlaku satu zaman, disebut sebagai dalam istilah kajian pemikiran ni kita kata al-usr wusta. Al-usr masa zaman, wusta zaman pertengahan. Era itu era manusia, dia ada dua. Satu pertengahan zaman Yunani, satu zaman Islam. Kita nak cerita dua versi tu sekali lagi ni. Zaman itu memang polemik tentang ketuhanan sangat dahsyat. Orang muda kata amat-amat dahsyat. Orang mula bercakap tentang Tuhan berdasarkan diri sendiri. Sebab keperluan untuk cari Tuhan itu dah ada dalam diri dah. Tuan-tuan naik bot sampan seorang-seorang tengah-tengah laut, siapa pun tak ada, tiba-tiba ribut main. Tuan-tuan takkan terpikir Jepang, takkan tuan-tuan akan terpikir YB, tuan-tuan akan terpikir Tuhan. Kalau tuan-tuan bukan Islam, mungkin tuan-tuan tak kenal Allah, tuan-tuan akan sebut God, where are you, save me. Siapa pun orang itu, God spot ada dalam jiwa dia. Sebab tu orang atheist, dia tak boleh menipu diri sendiri. Ada God spot dalam jiwa dia. Memang ada. Orang yang paling menipu diri sendiri ialah orang yang tak percaya Tuhan. Ya? Tak boleh. Dia menipu diri sendiri. Dia akan hidup penuh dengan denial. Ya? Orang yang beragama, meskipun agama dia silap, kurang-kurang dia mengakui Tuhan. Cuma dia tersilap dan dia mensyirikkan Tuhan. Tapi orang yang tak percaya Tuhan, dia hidup di dalam denial. Sedangkan God spot memang ada kat kita orang. Nah, test lah. Seorang-seorang, siapa pun tak boleh tolong, masa tu Allah yang pertama yang kita cari. Allah. Tuan-tuan, kat mana? Maka manusia, pengistilahan yang digunakan masa tu, manusia ni dia jadi macam ni tau. Ittakhaza ilahahul hawa. Dia mengambil Tuhan ataupun dia menetapkan Tuhan berdasarkan perspektif dia sendiri. Itu yang jadi zaman Greek, Yunani dulu tu.
Ya. Kemudian zaman selepas itu pun berlaku lagi zaman ahli falsafah, zaman Plato, zaman Socrates. Jadi lepas tu bila zaman Abbasiyah, bila berlaku banyak karya penterjemahan, karya-karya depa ni yang masuk. Itu yang jadi clash antara falsafah dengan keilmuan Islam macam tu tu. Kita nak cerita yang tu ni. 843 841 sempat kot insya-Allah. Ya. Isa Umay kat contoh ni Journal Academic Universiti Malaya, ketuhanan dalam perbincangan falsafah. Oleh pensyarah Jabatan Akidah dan Pembekalan Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Saya nak pergi yang poin terakhir lah. Bagaimana ahli-ahli falsafah Greek menafsirkan Tuhan? Plato menyebutkan di dalam karyanya mengatakan Tuhan ialah mithal khair wa jamal, iaitu Tuhan ialah mithal, lambang kepada kebaikan dan kecantikan. Itu kata Plato. Dia tak kenal Tuhan lagi ke aku mana ke, tapi bagi dia Tuhan ialah lambang kecantikan dan kebaikan. Ya. Aristotle, anak murid dia, mengatakan Tuhan ialah puncak kesempurnaan, kecantikan, ya, dan tidaklah didorong oleh makhluk-makhluk lain. Nampak? Ayat-ayat dia tu pun dah menunjukkan dia pun orang terpelajar dan orang yang memikir tentang penciptanya. Okey. Kemudian dia masuk satu mazhab yang lain yang mengatakan Tuhan itu berasal dari nur muqaddasah, iaitu cahaya yang suci. Dia tak parah, saya tak mau pergi tu dalam sebab yang tu nanti dia berkembang jadi wahdatul wujud tu. Ya, saya tak mau pergi yang tu. Nanti dia pergi kepada Nur Muhammad dan sebagainya. Panjang yang tu, tak apa. Saya tak mau pergi yang tu. Sebab di dalam al-usul al-wusta, zaman pertengahan itu, zaman pertengahan dalam Greek dan zaman pertengahan dalam Abbasiyah dalam Islam, zaman itu kedua-duanya berlaku integrasi. Sorry, zaman pertengahan dalam Islam berlaku integrasi antara akal, akli dan naqli. Zaman ini berlaku dah. Zaman Greek ni tak berlaku. Jadi dia aklun semata-mata, akal. Maka menyebabkan orang berfantasi, berfalsafah tentang ketuhanan. Tetapi orang yang cerdik, ahli-ahli falsafah yang betul-betul jauh memikir ke dalam, kita nak kita dibawakan Islam pun tak berani dia. Dia pun zaman, bukan zaman Nabi Muhammad, zaman sebelum lagi. Mungkin dia berumat Nabi Ibrahim, kita tak tahu kan. Mungkin Plato was the same guy, lelaki yang sama yang pernah disebut dalam Quran. Mungkin lah, kita tak tahu kan. Kan kena ada usaha pergi cari tengok nak sama, adakah orang yang sama kan. Tapi dalam erti kata moral ini, mungkin Plato mungkin bukan Islam kan. Mungkin Islam, tapi cara dia faham. Baik, tengoklah. Doktor ni buat main beberapa pemahaman tokoh Greek tentang Islam. Ya, okay, ini dia main tokoh falsafah yang agak moden sikit. Tak moden sangatlah, 1600. Ya. Tapi tak ada zaman kuno, okey. Dia mengatakan Descartes. Descartes ni terkenal kan? Okey. Kewujudan Tuhan ialah kewujudan yang benar dan tidak berakhir. Buat ni pemahaman depa ni dalam zaman depa. Ni ahli falsafah terkenal Spinoza. Spinoza kata apa? Okey. Bagi dia untuk nak menakrifkan Tuhan perlulah kepada dua benda, iaitu pembuktian dan pendalilan. Pembuktian secara fizikali berdepan, okey, dan pendalilan dalam kaedah Arab kita kata istidlal wal burhan, maka akan menerbitkan irfan, iaitu arif. Nah, dan pembuktian burhan itu bukan bererti kita kena pembuktian tengok Allah depan-depan, tidak, tetapi berdasarkan benda-benda yang lain. Itu Spinoza kata. Sebab baginya, ini yang menarik, Spinoza kata Allah ialah satu jawahar. Dia guna istilah jawahar yang mana tidak berakhir, bersifat azali, tetap, tidak berubah-ubah, bahkan ianya tunggal dan mutlak secara hakikat. Dan dia jawahar yang wujud dan berdiri dengan sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang boleh wujud tanpanya. Alam seluruhnya ialah arat kepadanya. Dialah yang berilmu dengan ilmu yang bersifat azali dan abadi. Ilmu dan iradatnya tidak berlainan dan juga tidak bercerai dan juga tidak berpisah. Siapa kata ni? Spinoza, ahli falsafah. Dia mati tahun 1677. Zaman itu. Zaman pertengahan juga lah ni. Baik. Baik. Kemudian tuan-tuan ingat tak apa seorang peguam di Malaysia yang rajin nak lawan, yang perempuan kan, tak mau sebut nama pasal saman payah pula. Kan dia pernah kata kan Tuhan ni macam partikel.
Ingat tak? Atom. Kau saya seorang tengok itu. Tuan-tuan cari balik. Dia pernah sebut itu. Saya rasa dia ambil yang ni. Ahli falsafah Leibniz pernah mengatakan konsep ketuhanan ni sebenarnya datang daripada atom-atom kerohanian. Az-zarrah ar-ruhiyah. Mungkin lah dia baca yang tu kan. Ya. Sedangkan kalau dia baca tokoh-tokoh yang lain, walaupun barat ada menyebutkan tentang hakikat Tuhan. Mungkin dia pun tak kenal secara betul. Tetapi yang saya kata tadi, fitrah ketuhanan itu telah membawa untuk mereka mengatakan Tuhan semestinya laisa kamitslihi syai'un, tak sama dengan makhluk. Apa jadi pun takkan sama dengan makhluk. Ya, takkan sama dengan makhluk. Baik. Lagi saya nak bincang beberapa tokoh yang lain. Kemudian okay. Kemudian dia mai kepada zaman Islam pula. Bila mai zaman Islam, okay, ada tokoh falsafah yang dikritik sebenarnya tokoh ni. Okay. Kalau kita baca kitab-kitab sirah, kitab-kitab tentang ulama ni, tokoh ni sebenarnya dikritik. Iaitu Ibn Sina. Dalam bab pemikiran ketuhanannya dia memang dikritik sebenarnya. Bahkan Ibn Taymiyah antara yang keras mengkritik dia. Al-Ghazali antara yang keras mengkritik dia. Ya, Ibn Sina. Ibn Sina dia lagi awal daripada Al-Ghazali dah. Ibn Sina ni 420 Hijrah. Ninggal Imam Ghazali. Dia lagi lambat. Dia lagi awal. Dalam mazhab kita Asy'ariyah, mazhab akidah kita, antara tokoh yang besar Baqilani, Imam Baqilani. Baqilani wafat 404. Ini contoh formula yang senang ingat ni. Ada tiga orang tokoh besar. Imam Baqilani wafat 404, Imam Ghazali wafat 505, Imam Qarqurdi Ar-Razi wafat 606. Itu cara orang. 404, 505, 606. Imam Baqilani, Imam Ghazali, Imam Qarqurdi Ar-Razi. Nah, itu tokoh tokoh Asy'ariyah lah. Dalam bab akidah ni. Okey. Okey. Ibn Sina mengatakan tentang kewujudan Tuhan ini, dia kena ada dua. Satu wajibul wujud, satu mungkinul wujud. Satu wujud memang wajib wujud. Maksudnya dia tak wujud berdasarkan yang lain, dia tak terbina atas benda lain. Dia bukan susunan partikel tertentu membentuk itu. Kita manusia tak terbina atas manusia tu eh. Kita gabungan itu, gabungan ini, gabungan darah, gabungan oksigen, gabungan roh, gabungan jasad semua jadi manusia. Tapi kata Ibn Sina kalau wajibul wujud bukan begitu, dia sendiri. Betul lah tu. Kan? Tapi mungkinul wujud iaitu dia boleh jadi wujud, dia boleh jadi tak wujud. Itu adalah selain daripada Allah. Kita. Kemah tak? Kemah di sudut itu. Okay. Contoh. Paling mudah tuan-tuan saya bagi kat tuan-tuan apa? Api. Ha, api. Manusia mungkin tuan-tuan susah nak bayang. Api. Api kalau tak ada oksigen, dia tak menyala. Kalau ada oksigen, baru dia jadi api. Macam tu maksudnya. So, dia bukan wujud atas dia tu api. Dia tak ada oksigen, dia tak menyala. Faham maksud saya nak bagi tuan-tuan nampak yang tu. Ha, jadi manusia pun begitu. Kita semua bergantung dengan Allah. Jadi Ibn Sina mengkelaskan Allah wajibul wujud, kita ni mungkin wujud. Kemah dah. Cuma kat mana yang dia lari sikit, bila mana dia kata untuk nak tengok Allah ataupun nak merasakan keberadaan Allah. Bagi geng-geng peringkat awal apa nama ni, Ahlul Kalam dan apa nama Mu'tazilah peringkat awal, yalah kita nak tengok Allah, nak sedar adanya Allah. Kita ni lah al-alamin. Maha siwa Allah, kullu syai'in illallah. Semua selain Allah adalah al-alamin. Al-alamin kita lah, iaitu alamah. Nak tahu Allah, tengok manusia ada Allah. Kan? Ibn Sina kata tak perlu. Tak perlu. Oh, macam tu. Itu yang dia buat dia sedikit berselisih lah dengan orang lain. Ya? Tapi nak abang kata perbincangan ini dahsyat. Ya? Lepas tu bila zaman Abbasiyah saya kata tadi tu, masuk balik karya-karya Plato, karya-karya Aristotle yang nak dekat-dekat. Nanti tak tadi saya kata kan? Dia kata Tuhan tak berakhir, Tuhan azali, dia punya tu tak tidak terbina atas campuran unsur dan semua tu. Masuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dibincangkan oleh ahli falsafah Islam, dia mula jadi falsafah. Kemah dah. Tapi bila dia terlalu jauh, dia mula bercakap benda-benda yang di luar konteks. Boleh dah Allah buat lagi satu Allah yang sama macam Allah juga, kan? Kalau Allah tak diciptakan macam mana, kan? Adakah Allah menciptakan Allah, kan?
Susah lah tuan-tuan. Saya pernah cerita dah kan, boleh tak Allah buat satu batu yang berat yang Allah sendiri tak boleh angkat? Kalau tak boleh buat, bermaksud Allah tak boleh buat semua. Kalau boleh buat, Allah tak ada kudrat tak boleh angkat batu tu. Oh, dah macam-macam lah. Peringkat awal, kaum yang tuan-tuan kena akui benda ni, golongan yang pertama yang berjaya menentang mereka ni siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ada jasa kepada Islam. Lepas mereka tu dah terak dah dengan Mu'tazilah, Mu'tazilah pula pergi jadi lagu tu. Pergi jadi kerah sangat, pergi jadi cerita pasal khalqil Quran dan sebagainya. Jadi datang golongan Hanabilah lawan dengan Mu'tazilah. Tak makan cekok lah. Imam Ahmad apa semua kena ni. Menang juga. Tapi kena juga. Tak boleh hapuskan Mu'tazilah secara keseluruhan ni. Zaman Imam Bukhari semua ni tak menang juga. Imam Ahmad akhirnya dibebaskan, diangkat semua. Menang juga. Tapi tak sampai peratus tenggelam Mu'tazilah ni. Akhirnya baru terbit tokoh Imam Hasan Syari. Yang daripada Mu'tazilah tu sendiri keluar, dia dah yang merilis, yang integrasikan benda tu semua. Yang akhirnya apa nama ni, sebahagian besar lah dalam dunia Islam hari ini berpegang kepada akidah yang disusun oleh Imam Hasan Syari. Itu Syairah. Okey. Itu cerita dia. Lebih masa banyak dah ni. Saya nak perkenalkan kata-kata kitab ni. Kitab Mushkil Hadis wa Bayanuhu ni Ibn Furaq. Ibn Furaq ni dia tokoh yang tokoh ahli kalam dan juga ahli hadis. Selalunya orang belakang kata ahli kalam ni tak pandai hadis, hadis ni geng satu lagi. Ya, kata-kata kan. Saya nak tunjuk tu ada sebenarnya. Ramai sebenarnya, ramai ya Baihaqi dan sebagainya ramai. Tapi ni antara yang kurang dibicarakan, tapi tokoh besar. Dia anak murid kepada anak murid Imam Hasan Syari. Saya nak baca tapi tak ada lah. Tak apalah, nanti mungkin ada masa kita selit. Dia cerita tentang sejarahnya, bagaimana dia boleh bergelumang. Dia ni orang hadis, tapi bagaimana dia boleh bergelumang dengan kalam. Dia tokoh ahlul kalam, tapi dia tak abai disiplin hadis. Itu yang seronok. Dia ahlul kalam, tokoh, tapi disiplin hadis dia tak abai. Ya, ada cerita lah. Nak cerita ni, tapi Dia kata aku ni, dia kata ya, saya cerita sikit lah. Kana sababa istighali bi'ilmil kalam. Dia kata, macam mana aku boleh mula-mula sibukkan diri dengan ilmu kalam. Dia kata, ni dalam bab pendahuluan ni dia cerita. Ni dia siri cerita. Anni kuntu bi Isfahan. Masa tu aku duduk ada di Isfahan. Berlaku khilaf dalam kalangan orang-orang hadis dengan orang-orang kalam ni tentang apa? Fasami'tu anna al-hajra yaminullah fil ardi. Dengar tentang riwayat cerita hadis yang kata batu Hajar Aswad itu adalah tangan Allah di muka bumi. Memang ada hadis tu tuan-tuan, dalam Musnad Abdul Razak ada, tapi hadis tu dikritik ya. Hadis tu dia daif jiddan. Dikritik hadis tu, ya. Cuma hadis tu ada tapi dia sangat lemah. Cuma perbincangan tu berlaku di Isfahan masa tu. Jadi aku pun fasa'altu zalik ila faqih an ma'nahu. Maka aku pun bawa pergi jumpa dengan orang faqih, orang pandai agama ni, tentang apa makna cerita ayat ni tadi ni. Okay, zaman tu. Maka falam yujib bi jawabi syafun fa urshadtu ila fulanin mutakallimin fas'altuhu fa ajaba bi jawabi syafun fa qultu la budda min ma'rifati hadzal ilmi fashtaghaltu bih. Maka aku bawa persoalan tu, aku pergi jumpa dengan orang faqih, dia cerita aku tak puas, aku tak faham, dia jawab terlalu teknikal atau literal. Maka aku pergi jumpa dengan ahlul kalam, kan dia pandai cakap bahasa, dia ulas semua ni. Maka aku puas dengan penjelasan ahlul kalam. Maka sejak itu aku bergelumang dengan ilmu ni. Baik, apa kelebihan dia? Kat sini dia cerita ni, Allah seronok kelas dia cerita ni. Dia kata dia meraihkan ahlul hadis, dia meraihkan semua orang, cuma dia cerita dalam bab hadis ni, dia kata muka surat ke 28, dia kata apa? Dalam kalangan ahlul hadis, ya, min ashabil hadis wahum firqatan, dan dua firqah orang hadis ni selalu terpecah kepada dua. Dia kata firqatu minha hiya ahlul naqli war riwayati allazi tashtaddu inayatuhum bin naqli sunan wa tawaffaru dawa'ihim ala tahsili turuquha wa hasiru asaniduha
wa tamyiz baina sahihiha wa saqimuha fayaghlibu alaihim zalik wa yu'rafuna bihi wa yunsibuna ilaihi. Dia kata yang orang hadis ni ada dua. Satu orang yang fokus dia ada untuk bincang tentang sanad, tentang sahih tak sahih. Ada tak zaman lawan ni? Apa status dia? Yang tu saja, aku tak mau cakap bab lain. Dia kata yang pertama orang hadis ada yang macam tu. Jangan cerita bab lain. Aku bil hau bomai aku satu-satu riwayat. Aku nak tahu dia tadi wa tamyiz baina sahihiha wa saqimha. Nak bezakan, tamyiz ni beza antara dia sahih ke tak sahih. Ini hadis ni ada ilal ke tak ada. Hadis ni sanad dia macam mana? Macam tu ya. Tapi dia golongan yang kedua pula ada golongan yang wa firqatu minhum yang kedua ni firqatu ukhra wa firqatu thani yaghlibu alaihim tahqiqi turqi an-nazr yang dia menyebutkan diri dia kepada pemerhatian tentang makna, tentang pemerhatian tentang maqais iaitu ukur wal ibanah an tartibil furu' ala usul. Nampaklah saya cerita ringkas panjang. Golongan kedua ni pula ni hadis tetapi dia tak fokus pada teknikal saja. Dia pergi kepada perbincangan makna tentang apa yang tentang apa nama-nama gharib dia, apa maksud tersembunyi dia, apa keluasan ilmu dia, apa seni dia. Macam tu dia kata. Ini dicerita pada zaman dia. Zaman sekarang kita nilailah sendiri. Jadi kita punca perbalahan ni bila dua kelompok ni clash. Sedangkan kelompok ni pun hadis juga. Okey. Itu cerita. Nanti di belakang-belakang ni dia ceritalah tentang hadis-hadis yang menjadi clash tu. Contoh tentang hadis Allah bergembira dengan taubat para hamba. Hadis tu dalam Riyadhus Salihin. Dia berhumai tuan-tuan, puas kita baca ni. Dia kata gembira Allah dengan gembira makhluk tu sama ke tak sama? Tak boleh terjemah tuhi gembira, sat lagi jadi orang salah faham. Kata Allah berkehendak pada makhluk. Sebab kalau kita kata Allah bergembira dengan taubat manusia, jadi dia bersisih dengan akidah kita. Bersisih kan? Sebab dia jadi Allah berkehendak dengan kita. Kita taubat, Allah gembira. Ha. Allah tak berkehendak pada kita. Ha, itu yang Ibn Furaq ni bincang. Itu satu seronok. Jadi dia hurai balik. Gembira tu bukan maksud gembira. Tapi dia, saya tak pandai lah. Tapi bila saya baca, saya sepuai. Pasal dia bermain dalil Quran, dalil hadis, ayat-ayat ni. Oh, kita faham. Bukan gembira. Macam arti kata gembira. Walaupun perkataan dalam hadis tu faraha. Betul ya? Dalam hadis kita jumpa perkataan faraha, gembira. Tapi gembira tu, diterjemahkan dalam ni, dia takwil balik. Dia kata takwil tu. Golongan kedua tadi ni. Dia takwil balik. Dia susun balik. Maka mau kita faham. Allah Esa. Maha suci Allah daripada sifat-sifat makhluk. Daripada apa? Bergantung pada makhluk. Berkehendak pada makhluk. Maka kemahlah usaha yang dibuat oleh dia ni. Sebab tu tuan-tuan, usaha nak terjemah kitab hadis ke dalam bahasa Melayu, usaha yang terpuji. Tapi mudah-mudahan kena ada satu macam, orang kata apa, lebih dipantau lah. Dia lagi pandai lah tu. Maka sebenarnya tu lah footnote yang mensyarahkan balik ghori, yang bagi cerita balik satu-satu perkataan. Takut kalau kita terjemah literal, orang akan ambil literal. Sebab zaman sekarang ni, zaman orang cedok kan, orang kopi paste, semua orang boleh pakai hadis, semua orang boleh pakai ujah sendiri kan. Takut yang tu. Okay, seminit ada 8.59, seminit lah, sepinjam. Tadi kan saya kata doktor ni sebut, Dr. Fakhruddin Abdul Mukhti, dia kata apa, zaman usru tu, Usru Wusta, Al-Asru Wusta, zaman pertengahan itu berlaku orang yang mana ittakhaza ilahahul hawa, dia jadikan Tuhan macam mana dia nak. Zaman ni ada tak macam tu tuan? Saya berani kata zaman sekarang itulah musuh nombor satu akidah kita. Saya berani kata, minta maaf kalau saya salah, saya tahu lepas ni saya kena main. Tapi saya berani kata orang sedang berperang dengan benda lain, saya faham. Tapi musuh yang tersembunyi, yang anytime dia boleh tapau semua akidah Allah ni, akidah terpendam itu, iaitu ittaqaza ilahahul hawa, iaitu dia memahami Tuhan ikut dia sendiri. Banyak tuan-tuan sebenarnya sekarang, tapi sengak-sengak. Dia bukan gerakan, dia sengak-sengak. Dia pakai hadis apa tau? Hadis kursi. Inna ana inna zanni abdi bi. Itu sahih. Allah kata aku bersama sangkaan hamba ku terhadapku. Dalil yang sahih, hadis yang sahih, hadis kursi. Tapi bila dia pakai hadis tu, dia pakai untuk hidup dia kata, jadi Allah faham lah. Aku tak pakai tudung tapi Allah pun tahu. Bayar lah tu, bayar. Memanglah aku ambil rasuah, tender tu ambil kat adik-beradik tu.
Tapi aku kan dah masuk tablik 3 hari dah. Aku kan buka yayasan, dia yang jodoh. Aku kan, Allah faham lah. Memanglah aku pergi sailang kontrak kawan tu, aku pergi kat dia beradik aku. Tapi Allah tahu, niat aku baik. Maybe lah orang ketuduh pun tuduh lah. Tapi aku nak jaga apa ni. Macam tu lah, nak jaga keluarga aku. Dia meletakkan Tuhan ikut kehendak dia, dan dia pakai hadis tu. Dan dari itu dia merasakan dia tak salah. Lagu mana dia sangka Tuhan, ayat hadis tu betul eh. Tapi cara nak faham hadis tu salah. Sebab akhirnya semua orang akan pakai Tuhan ikut dia sendiri. Macam dalam istilah yang awal kita kata tu, ittakhadha ilahul hawa. Bagi dia Tuhan ikut dia. Akhirnya semua orang akan guna alasan Tuhan faham dia. Dia mencuri, dia boleh kata tak apalah. Allah faham lah. Manusia tak faham. Allah faham, aku tahu lah. Kalau Allah tak redha aku buat, siapa aku boleh pergi curi depan elok? Ha. Kalau Allah tak redha aku jahat, siapa aku boleh terpilih sekali lagi jadi dapat jawatan? Siapa parti aku tak kalah lagi? Maaf sebut kan, tapi maksudnya contoh macam tu lah. Saya bukan kata kat Malaysia tu lah, saya kata kat seluruh dunia. Kita maksudnya macam tu, kita kena hati-hati. Jadi kita kena hati-hati. Jadi bagi saya itu musuh akidah terpendam yang sengat-sengat. Pasal dia tak nak gerakkan. Dia masing-masing buat seorang-seorang ni. Yang tu yang dia boleh naik nanti, one day dia boleh naik. Sebab sekarang tuan-tuan kalau rajin tengok TikTok budak-budak kan, masing-masing pakai duk klaim Tuhan, cara dia faham sendiri ni. Masing-masing kita tengok terisau. Anak-anak kita ni kecil-kecil ni, dia cara dia faham Tuhan ikut dia. Ke depan ni, saya berani kata sekarang video tu 2022. Kalau guna ni panjang 2032 tuan-tuan akan tengok. Benda ni yang saya kata ni, dia akan tapau habis yang kita duk perang sekarang ni. Dia akan jadi musuh nombor satu akidah nanti. Bahaya. Nah, Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan minta maaf terlebih 2 minit. Tadi rasa demam lagu tak mampu nak habis, terlajak pula. Ya. Mudah kita dapat amal dan sampaikan. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamma malaikatil muqarrabin wa wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya rahmar rahim. Alhamdulillah.